yang didengarkan kusida gelu. Wajina telu kali. Jina, wajina, wajina. Jim, ya, nun, alif. Kemudian wajinanya karena nambah wau. Jina, wajina, wajina. Zurna. Zurna, za, ro, nun, alif. Zurna, za, ro, nun, alif. Zurna. Ar-Rasula. Alif, lam, ro, sin, waw, lam. Zurna, ar-Rasula. Alif, lam, ro, sin, waw, lam. Wajina boleh. Wau, jim, ya, nun, alif.
Kemudian kurman, kaf, ro, mim, alif ke atas. Kurman, kurman, kaf, ro, mim, alif. Kurman, kurman, laka. Kurman, laka, ya Muhammad. Kurman, kurman, kaf, kurman, kaf, ro, mim, alif. Kurman laka ya Muhammad. Wada'na, wada'na, wawuddal, ain, nun, alif. Wada'na, kita terjemah gak boleh. Wada'na ahalina, ahalina, alif. Ha, alif boleh, sambung. Lam, ya, nun, alif. Wada'na ahalina. Wada'na ahalina. Lagi. Jina, wajina, wajina. Terlalu kali. Kemudian zurnar ar-rasula wajina. Kurman laka ya Muhammad. Wada'na, 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 ini wada'na ahalina, wada'na ahalina. On. Ini akan pun lagi. Untuk jawaban narifna, poncol lanceng dulu nulisnya lagi.
saya kutip tentang artinan. Atau saya guna kosidah, saya apa, memberikan sentuhan untuk kita selalu rindu Rasul, rindu Madinah. Namun kita perhatikan dari si pertama ini kita selawat. Telah jelaskan artinya kan, salawat umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabi sayyidina Muhammad, dan sahabat-sahabat sayyidina Muhammad. Jina, jina itu dari kata jina. Jina asalnya jina. Napa artinya jina? Jina itu kami datang. Jina dari kata jina. Jadi jina, wa jina, wa jina. Itu asalnya jina. Wa jina, wa jina. Kami datang, kami datang, kami datang. Semakna kalau benar baik. Jina, wa jina, wa jina. Datang kenapa? Lanjutannya, jina datang untuk zurnar rasulah wajina, datang berkunjung aziaroh ka rasul, kami datang. Nah, maksudnya aziaroh berkunjung dinto nape? Edinto secara khusus ke orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Karena tak sempurna orang haji kalaban umroh, walaupun tak masuk dalam rangkaian haji dan umroh, tapi tak sempurna namun kita ziarah Rasulullah. Jadi ento berlaku secara khusus ka orang sedatang secara fisik ke Madinah. Ungkapan jina, wajina, wajina, zurnar rasulah wajina. Terus, ada lanjutan yang kedua? Kurmalaka ya Muhammad, wada'na ahalina. Kurman sebagai bentuk penghormatan. Kurman laka ya Muhammad, sebagai bentuk penghormatan kepadamu wahai junjungan kami Nabi Muhammad. Wada'na ahalina, kami tinggalkan keluarga kami. Itu kan menunjukkan bahwa betapa dalamnya ungkapan kerinduan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sampaikan si Fadil beri malam, para sahabat berumah terhadap Nabi sampai mengatakan fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, aku jadikan tebusan, aku korbankan ayah ibuku untukmu ya Rasul. Artinya karena Kanjeng Nabi itu adalah di atas segala. Maka Siti Fatimah kan ketika Kanjeng Nabi akan sobung umur kan masuk ke dalam kamar. Siti Aisyah ngote Siti Fatimah to ka Rasul pertama ebisi kuping kanan. Okay. Ketika ebisi kuping kanan, ento Siti Fatimah gelap. Tapi pada saat selanjutnya ebisi kuping kerena, Siti Fatimah nangis. Enggak, Siti Aisyah itu saya memperhatikan dari jauh kan aneh. Apa Fatimah ya? Katanya ketika ekotok-kotok dibisik oleh Rasul kuping nasi kanan, misem. Tapi giliran kuping saya kira, saya bisik nangis. Kemudian setelah Rasul sobung umur, katanya kepo Siti Aisyah. Siti Aisyah, oke? Okay. Ya Fatimah, sangkuna apa bu nari? Katanya ketika Rasul berbisik kepadamu di telinga kananmu, engkau tertawa. Sedangkan ketika Rasul berbisik di telinga kirimu, engkau menangis.
Tapi jawabannya Siti Fatimah. Jawabannya Siti Fatimah, ketika Rasul membisikkan kepadaku di telinga kiriku, aku menangis. Karena Rasul abela umurna la tak lambe. Sira orang si kuat. Ya tinggal Rasul kan. Rasul abela beliau nya tinggal beberapa hari. Karena ketika turun ayat idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Itu kan sahabat, tapi sahabat itu kan bunga. Semua sahabat ketika turun ayat ento sampaikan ke Rasul, sakabina mereka bunga, bahagia luar biasa. Kan kebahagiaan orang Arab ento diungkapkan kalaben tasbih, tahmid. Makanya di akhir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kecuali ngasih sahabat se tak bunga kalaben turun ayat ento. Sinten orang seneguk benderana suarga seakan masuk suarga tanpa hisab. Sinten dilana Abu Bakar, Sidna Abu Bakar. Ya Sidna Abu Bakar si nangis sampai beliau tak kelar aja maah merok Nabi. Saken metek sana piari budi kamarna tak madeng tak nginum sampai Siti Aisyah toh nyerser. Pak anak bikin toh pak akhir-akhir mungkin mata elo aja maah. Mak sakin ngorong boyat di dalam kamar, sakin nangis boyan apa? Para sahabat si sering ke masjid juga mentua tanya-tanya, kamu Abu Bakar, mak tanda turun ke masjid, mak tanda aja mak sakit di rumah. Akhirnya tengok abereng-bereng, tengok pucat di dalam kamar, tanya sakin nangis. Ketika tanya akan, ya Abu Bakar, ana apa buat nama katik? Saapa arir ya? Setelah turun surat Al-Fatah nih gelak, surat apa? Surat Al-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Mun sahabat-sahabat selain bunga kabeh, sahabat Abu Bakar nastaba katiri. Arapa bena wahai Abu Bakar na penjawaban. Wahai kanca, berumah son cetak nastaba. Memang ayat riak toron menggambarkan bahwa agama Islam riak la menangge. La sampurna. Rasul artinya Sidna Abu Bakar engak situng kau ida beri situng kau ida mengatakan mentoh ida asyai'u ida kamula bada anaksu asyai'u ida kamula bada anaksu sesuatu itu mula sempurna maka akan nampak kekurangan mari kita bangun pun kau gini mula sempurna mare huruh iya rek orang manjer sesuatu itu mula sempurna, buru katon korangna. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar menangkap sinyal ya dinto. Mula Allah riakma menjelaskan idza ja'a nasrullahi wal fath, agama Islam lah menang. Berarti isyaratnya apa? Kanjeng Nabi lah tak lambuk boleh. Dan itu isyarat Abu Bakar saya tangkap. Karena mula Islam tolah sempurna, ya napa boleh saya tunggu aja. Berarti isyarat, nah kanjeng Nabi tolah para sobunga. Itu saya tak sadari ke sahabat-sahabat saya lain. Sahabat-sahabat si lain sakin memahami sekedar nape sekedar memahami bahwa agama Islam lah menang, agama Islam lah sempurna. Tapi tak ingat sisi lain bahwa Kanjeng Nabi yang selama ini bersama kita entah sebentar lagi akan diambil oleh Allah. Entah si menjadikan Abu Bakar tak kelar keluar bengkok. Setelah turun ayat idza ja'a nasrullahi wal sehingga Cak Abu Bakar engkene kita kapti lah siap kira-kira untuk etengkel Rasulullah. Akhirnya para sahabat si nengok Abu Bakar entok si awalnya nengok kalaben bunga romasan abri akan bergembira entok malah paleman norok nangis kapti karena mereka menyadari mula Rasul mula agama lah sempurna berarti Kanjeng Nabi lah tak lam karena dinton kira jina wajina wajina zurnar Rasulah wajina. Kami datang berziarah, berkunjung kepada Nabi. Kami datang. Kemudian, apa? Kurman laka ya Muhammad. Sebagai bentuk penghormatan kami kepadamu, wahai Rasulullah. Wada'na ahalina, kami tinggalkan keluarga kami. Siti, kembali ke Siti Fatimah Nikila. Ketika BCI Koping kire, anak pemak nangis dan beliau. Karena Rasul berbisik, Kanjeng Nabi itu umurna lah tak lam
Tapi giliran naik MBC kuping kanan, anak pemak mesem. Karena cak nak kanjeng Nabi, cak Siti Fatimah. Karena ketika Rasul akotok-kotok kabula kalaban kuping kanan, kanjeng Nabi abalah Fatimah. Bekna adalah orang si pertama kali atau moyeson setelah ini. Atena Siti Fatimah orang si akan pertama nyosol Rasulullah. Duh, coba. Padahal waktu itu Sayyidina Hasan ki kene, Sayyidina Husain ki kene, anak-anak Siti Fatimah toh. Napa pula Sayyidah Zainab si paling muda karena anak-anak Siti Fatimah toh tatelo si masyhur. Saya terkenal kan ada dua kan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi saya kenapa ada si tunggu bini? Makamnya masjid toh. Sayyidah Zainab. Sayyidina Hasan si tua, Sayyidina Husain si nomor dua, Sayyidah Zainab atau si muda. Padahal waktu itu tatelok-tatelok nanto ki kenek-kenek kabeh. Tapi anak Siti Fatimah tuh ketika diberikan berita ke Rasul, ekotok-kotok isi belah kanan mak mesem. Padahal konsekuensinya kan, mau orang sebunga umur, anak naik tenggela, sikit kenek-kenek kabi, konsekuensinya ki yatim kabi. Tapi anak beliau mak malah senyum ini. Karena tidak ada yang lebih diharapkan bagi seorang pecinta kecuali bertemu dengan kekasih. Makanya Siti Fatimah tuh kan setelah Kanjeng Nabi wafat kan tak lambatnya sekitar 3 bulan sebung umur juga. Nanti menunjukkan apa ya, ketika Kanjeng Nabi akotok-kotok ke sebelah kanan memberikan berita bahwa wahai Fatimah benana lagi adalah orang si pertama akan atemu. Son maknana orang si akan pertama sebung umur setelah Rasulullah. Nanti napa wada'na ahalina, kami tinggalkan keluarga. Itu secara khusus. Tapi secara umum, kosidanto, walaupun secara khusus kanti orang si ziarah Madinah, ki, orang si haji, orang si umroh, tapi secara umum berlaku kabula kinto waktu. Kalau benar pe, ki tanto ketika asolawat, itu kan ziarah Rasul. Ziarah roh, Rasul. Saking pitena, mun kita ziarah ke Madinah, ento ziarah jasad kalau benruh. Tapi mun kita asolawat ke Rasul, ento ziarah secara ruhani. Ruhanina kita sih kasar. Karena cak Nabi, nabe, tidaklah umatku asolawat kaison kecuali Allah ngutus malaikat, malaikat nyampaikan kalaben nyamana lengkap. Ya, dari Pak Jam-Jam, ya, dari Pak Buang, ya, dari Pak Maman, ya, dari Bulvia, ya, dari Mak Pitpit, ya, bedalam mata lengkap, tak kira nyasar. Itu punya sakin ngonlen kolam, di sangat mungkin salah alamat, ki. Ataupun kadung ki lambok napa na lambok dateng na mungkin sobung kapar tambo nyan dete coba gapi. Tapi ketika kita akhirin solawat ke Nabi kita mungkin e kerem, mungkin e tarima ka Rasul, mungkin e belis ka Nabi. Lengkap kalaben alamat nah, lengkap kalaben orang nah, lengkap kalaben keadaan nah kita solawat. Maka Dredento sering pula sampaikan anak pemun ketika kita solawat memang punya sakin untuk asari pahala kan. Kita tuh mas kena tahan di wudhu, mas kena sampai apandir-pandiran asalawan tuh oleh punya sakin pahala. Tapi mun untuk mendapatkan napinya mana pembukaan hati, pembukaan ruhani untuk asalawat na kalaben bihuduril kolbi, kalaben kita seolah-olah ketika asalawan tuh matur ya dek na kanjeng Nabi. Berumah kita matur ya dek na kanjeng Nabi. Acok pula dek na kanjeng Nabi kan. Kita matur ya dekna orang terhormat berma adem. Contoh bula carita kalaben nape? Bula carita kalaben matur kasih fadil dengan sini. Masak bula acalo nggak amun? Enten pasti. Pasti kalaben nape? Kalaben takdim. Berma boleh mungkin matur ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah. Okay. Dina wajina wajina. Zurnar Rasul wajina. Kurman laga ya Muhammad wada'na ahalina. Terus nape lanjutan nah refna dintu. Ya Muhammad,
Sama mungkin. Ya Aini. Ya Aini, duhai kebahagiaanku. Ya Aini, makanya keluarga yang menjadi kebahagiaan dalam Quran disebut apa? Qurrota Ayun. Ya Aini, wahai kebahagiaanku. Siapa kebahagiaan anak kita? Hah? Siapa kebahagiaan anak kita? Duh, kita solawan tu kasirah. Karosul berarti bahagia nak kasirah. Karosulullah. Ya Aini, duhai kebahagiaanku. Terus. Ya Aini alal Madinah. Wahai kebahagiaanku, betapa bahagia na Madinah. Anak pemak dikatakan pontong nabe na Madinah. Entahlah kembangan na. Anak pemak bahagia sakinun fiha nabina. Karena edelum na entau ekawong kune, eka tempat eka kanjeng Nabi. Makanya bodoh ulama atanya. Enape lebih mulja Ka'bah kala ben makam na Nabi? Jawabannya adalah tempat tanah seenape eka tongko ejasat na Nabi ento adalah tanah sepaling mulja secara mutlak. Berarti hikmah kalah kemuljaan na Ka'bah sekali. Makanya dia tersebutkan ya Aini alal Madinah. Lebur nabe na Madinah. Antara siapa nanya dina? Lebur nabe na Madinah. Anak pemak lebur. Sakinun fiha nabina. Karena edelum be narea eka ungkune nabi. Eka tete nabi. Makanya sampai Uhud. Uhud. Kan pernah kanjeng Nabi kon sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman naik ke atas gunung Uhud. Ketika napak ke atas gunung Uhud. Uhud itu aguli. Lengku. Gempa. Gempa ampun. Akhirnya kanjeng Nabi itu beliau menghentakkan soko beliau semulja ke gunung Uhud seraya mengatakan ya Uhud uskuti fa inna alaiki rasulun wasiddiqun wasyahidan. Wahai Uhud cakna Nabi marah metek. Jadi tak nganggu imbah marijan Nabi itu ya. Kanjeng Nabi langsung Uhud metek. Karena yang ada di atasmu itu adalah seorang rasul, seorang siddiq, kira seorang siddiq. Sidna Abu Bakar kan siddiq. Wa syahidan dan dua orang syahid. Ternyata syahid karena anak pemain sebut dua syahid. Sidna Abu Bakar kan Sidna Umar syahid kan mati terbunuh kan? Dibunuh Abu Lu'lu Al-Majusi. Kemudian Sidina Utsman juga mentajukan beliau syahid. Berarti kanjeng Nabi kan laonin cek Sidna Abu Bakar, Sidna Utsman kon Sidna Umar akan wafat dalam keadaan syahid. Kemudian kanjeng Nabi bin beliau lalu mengatakan, "Ya Uhud, metek. Sebut di atas nabi benar ya adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid." Berarti kan kanjeng Nabi lah seken pon, entau ada dua orang itu pakik mati syahid entau. Karena Uhud itu metek. Ketika turun dari Uhud kanjeng Nabi ada bu. Kasabat masih orang tersebut Abu Bakar, Sina Umar, karena kanjeng Nabi Uhudun Jabalun, Uhud Rea Gunung, Uhud Rea Tuhibbuni wa Uhibbuhu, dia mencintaiku, aku pun mencintai. Ternyata aun tekna Uhud ning gelek bende pulana moreng, tapi aun tekna Uhud ning gelek pulana seneng na eka tongko e kanjeng Nabi. Coba cinta ke? Mun misalnya bodo orang, film-film India bagaimana? Pas begitu mungkin atemu kekasihnya datang, langsung aja joget. Entah kan? Loh, entah benihnya saking sekedar film India loh ke? Coba orang ketika mungkin lambo tak atemu kalau ben kekasihnya, lambo tak atemu kon orang saya dicintai. Tak bisa ngontrol diri nanto. Ajoget mungkin. Dari bunga na. Ingatlah contoh, itu pernah terjadi zaman kanjeng Nabi. Zaman kanjeng Nabi itu, ketika Rasul kedatangan tamu dari orang-orang Habasyah, Ethiopia mungkin, asalnya Sidna Bilal. Itu orang-orang Habasyah itu, para jariah, kalaupun sampai nandang,
sehingga Sina Umar atau Pak Sina Umar saya tegas langsung kayak mau ke narik Kanjeng Nabi itu nandeng ya nama aja. Tapi Kanjeng Nabi bijak, tak langsung eh buat ngajak nandeng-nandeng aja tanya akan gelo baru mbak Kanjeng Nabi ngelarifikasi kan tanya ke Sina Bilal, saya paham bahasa nah nandeng sampai ya kejung jauh jarak tanya akan ke Sina Bilal Bilal, apa jangan aja ya nengkil lah, saya nandeng saya kau cak apa kau cak ya Rasul mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, Nabi yang terpercaya, Nabi yang akhirnya apa cak Nabi Lala, tina Kanjeng Nabi Edin, tojus tak ngelarang itu, karena apa? Itu tak bisa ngawal orang saking bunga anak kan? Jadi Uhud ningkile senanteng, Uhud seakuntek benih pulana ngamuk, tapi Uhud seakuntek ningkile saking bunga. Nah, se atas nah etongko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ningkile ya aini alal Madinah sakinun fiha nabina, lebur nabi nama Madinah. Bukne delum nah ekam puni nabi. Jadi tempat enape dimakamkan nabi tanah seenape. Jadi tempat persemayaman nah jasad muljana nabi jauh lebih mulja daripada Ka'bah sekalipun. Makana anape Kanjeng Nabi itu hijrah nama ketika Madinah kan? Mata ketika Allah misalnya setting lah tak usah hijrah ke Madinah, tak cukup di Mekah. Mekah kan luas. Kata Ibn atau karena apa? Tapi kenapa mak ketika Madinah? Karena makna isyaratna mun Mekkah to memang lamulja. Kan? Lamulja Mekkah to lamulja. Sedangkan Madinah sakita na hijrah Nabi, napa cek subung nilai napa napa? Subung nilai napa napa. Tapi ketika na bahkan nyamanan napa sih dulu? Yathrib. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah bahwa oleh gelar Al-Munawwarah yang bercahaya. Maka mun kita tau aziarah Madinah, Imam Mutawalli Sya'rawi, ulama Azhar, pernah setelu beliau jadi dosen Universitas Ummul Qura di Mekah. Di kampus Nagi Sayyid Aqil Sirat di sana Mekah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu pernah berdetamu nyatoater aziarah ke Madinah. Padahal beliau waktu itu andi jadwal ngajar dosen beliau, Ummul Qura Mekah. Tapi beliau tak uning si izina ka rektor. Akhirnya apa? Ketika akan ngadep ditanya akan ka rektor nanto. Kenapa ya panjenengan wahai Syekh Mutawalli Sya'rawi? Maka beliau ngajawab. Bulan to tro aziaro Madinah. Napa cakna rektor nanto? Mana ke Madinah cek benar ya Mekah mau nasumpu jengi Mekah sarokaat sebanding galaber kenapa 100.000 kita asumpu jeng sarokaat Masjidil Haram untuk perbandingan nah 100.000 rokaat tempat lain sarokaat itu mau tarawih kemudian sumpu jengi sarokaat sebanding 100. Sedangkan Madinah ento skornanya 1000. Madinah ento skornanya kan jeung bisa deubeun to. Sumpah jeung Masjidil Haram sebanding 100.000 rakaat di tempat lain. Sarokaat masjidna son jeung Nabi Masjid Nabawi sebanding dengan 1000 rakaat di tempat lain. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Sarokaat Masjidil Aqsa sebanding kalapan 500. Jadi juarana sumpah jeung juara skor nah Masjidil Haram ranking 1, Masjid Nabawi ranking 2, Masjidil Aqsa ranking 3. Cak na rektor ning kula. Wahai Imam Mutawalli Sya'rawi, ana ape kinto mak? Ka Madinah aja asum bojeng Edin to Masjidil Haram lebih tinggi, lebih unggul. Edin to skorna 100.000, Madinah skorna nya 1000. Napa jawaban Imam Mutawalli Sya'rawi? Belum cerdas. Wahai rektor, bulan to ka Madinah benih untuk asare asum pejengi Masjid Nabawi. Mun niatna bula ka Madinah sekedar untuk asum pejeng mendapatkan keutamaan Masjid Nabawi, rogi bula. Soalna skorna 100.000 penting saya. Tapi tujuan nabula se aziarah ka Madinah adalah tero aziarah
kaoreng sing menyebabkan bulan to oleh skor 100.000 dan oleh skor 1.000. Karena seandainya kan sebung Kanjeng Nabi akan kayak beri skor 100.000 untuk asum Bojonge Megah Saraka, tak mungkin kan? Akhirnya Nabi ya tak bisa ngajawab, ya yang kimpun akan gitu. Nah, karena yang Madinah itu jangan kira. Tapi ya aini alal Madinah sakinun fiha. Jadi Madinah itu mendapatkan keuntungan tersendiri pola nah di dalam nah ditempati kaum kune Kanjeng Nabi. Dalam peristiwa hijrah di antara contoh lagi itu kisah sih jarang diungkap. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, sakita nak ke Madinah kan kaguatsur. Ketika Kanjeng Nabi kaguatsur, sahabat Abu Bakar nih, beliau kan selalu menyertai Nabi dalam perjalanan mundari ada dirasa ada bahaya, sahabat Abu Bakar berdente. Mun bahaya dari budi, sahabat Abu Bakar bade budina. Mun bahaya dari kanan, sahabat Abu Bakar bade kanana. Mun bahaya dari kere, sahabat Abu Bakar bade kirena. Sampai ketika akan masuk ke dalam gua, cakna sahabat Abu Bakar Kanjeng Nabi, panjenengan ajak masuk ke dulu. Tentang. Sudah ke masuk. Bersih ke luka sahabat Abu Bakar. Bersih. CS, lobang-lobang itu, etambel. Kalau kolam binong itu cari, etambel. Setelah bersih, lobang-lobang itu sekiranya membahayakan tak tutup, guru Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk masuk. Ketika sahabat Kanjeng Nabi masuk, Kanjeng Nabi karena habis perjalanan jauh, beliau tak terhidung, tanya, deh kalaben abental, bukan Abu Bakar. Abu Sakan kasih Nabi, ya onye deh na Kanjeng Nabi. Mak tiba-tiba itu pada situng lobang. Si lobang ini gila, talibatan, tak tatupuan ke Abu Bakar itu. Dintulah sahabat Abu Bakar ngutai binatang. Senape dalam kitab-kitab sirah sebutaken binatang ento boleh se mengatakan tukban ular boleh se mengatakan akrob kalah. Ya bagaimanapun kedua riwayat ento kan pada binatang bahaya tapi ular ya bahaya berbisa kalah kecukupan berbisa. Akhirnya Abu Bakar pikir berumah ya cara nasi sekirana ular ya atau kalah ya tak nyakin. Satu sisi Abu Bakar tak terong ngagengguan Nabi kan. Umpamana jaga ngalak kaju-kaju mentongan, otomatis Kanjeng Nabi jaga soalnya arebo karebo anak, abental karebo Abu Bakar. Akhirnya sobung opsi lain bagi Abu Bakar kecuali itu tetap kalah bersyukur. Rongkang na ular, ular keluar, itu tetap kalah bersyukur. Si ular. Mata menyesakin, apa nyesakin bijung misalnya kita sana, nyesakin katanya sakin odeng ular tuh, itu tetap kasih Abu Bakar. Tiupa manan tolo bengna ular ki, Abu Bakar itu sokona, itu tetap akan kanto. Sokona, karena itu kan ngari Kanjeng Nabi, itu tetap akan. Siapa mana soko, epan otop ular, ke kau lah. Abu Bakar itu nahan sakit si luar biasa, nahan sakit peluang pucat. Satu sisi beliau tak gerak karena takut mau naguli Nabi jek. Tapi Abu Bakar ento kemudian pelona senahan sakit ento nyap-cap ka wajahna Nabi semul. Tak jege Rasul karena pelona Nabi, pelona Abu Bakar seangak ngening muana Nabi, melak Rasul. Ya besin Abu Bakar ento pucat. Ingat nanahan sakit. Tanyakan ke Kanjeng Nabi, "Ya Abu Bakar malak, arapa bena waya Abu Bakar?" Abu Bakar kita notope karena takut si masuk saat Nabi. Enten Nabi bula tak. Pocat buat Abu Bakar, enten Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi oning ketika Abu Bakar entolop. Terus sakit nanto pingsan. Lepas sokona si notope rongkang ento. Lepas. Ketika sokona lepas, ngoteh Nabi. Lohori ya ternyata Abu Bakar sih. Si rep-rep dari ningkila. Siap peluan si pocat rupa nah sokona epanopoe epanoto po Kanjeng Nabi tenang bune TikTok tenang
Tenang Rasul lo tenang. Karena nape? Edin tolah Nabi to dialog kalau benola. Kita tanya, berarti kajian Nabi bisa yang Nabi Sulaiman? Lu bisa. Tok kaidah nama tadi. Mukjizat yang Allah berikan ke nabi-nabi sebelumnya, ka Allah eparingaken sakabina ka Kanjeng Nabi Muhammad. Dimun Nabi Sulaiman andi mukjizat bisa berbicara dengan binatang. Nabi bisa juga. Punya kan di sama ilmu Muhammadiyah beda. Nabi unta ngaduka nabi. Pulana nape? Majikanan toh secara adin toh Pak Jam sakini pasaka bintek lo ipakani. Nah, siksa. Deh, tengon tanto ngalapukan nabi-nabi. Bulan ton di nasi fulan, saking tiap hari pak kerja pasaka pak nyingkal, tapi bulan berbergap dibelikan ke pola popo kan nabi, tapi telah beri rebe. Panggil Kanjeng Nabi si Andi. Nah unta, nah saking ini pak kerja boy tak beri pakan ni. Nabi cakap, mau nih gitu nabi. Unta nak bela bela. Lentak. Olar nih gelap tak bela kan nabi. Nabi ngucap karena Kanjeng Nabi. Wahai olar, buat nari arah apa mak tiga dulu ngekek sahabat nesan buat nara tahu area sekekek buat nasoko nasi lopang gini sahabat nesan si paling muncul 9-11 abulah ibu kita tahu apa napi nih kila lay break kode serambu gini berapa abulah akhirnya napi cak na olar entah. Ya Rasulullah. Bulan to mas kita ibele ka kinto. Cek orang seke sokona ka bulan sabar na kinto bulan ni. Bahkan bulan to la oning sejak 3000 tahun selep. Duh, berarti benih ular biasa to. Bulan to oning ya Rasulullah, mun seke bulan to adalah sahabat na kinto se paling mulia kan sahabat Nabi paling mulia sahabat Abu Bakar. Bula lah oning sejak 3000 tahun selebat. Nanti geluk-geluk-geluk. 3000 tahun selebat berumah cerita. Mento ya Rasul. Bulan to dari sedulur. Selalu adua ke Allah. Ya Allah, beri akan bulan kemuliaan untuk bisa atemu ke Nabi Muhammad. Nabi kita lahir, olah rento lah adua ke Allah. Dari saking terona atemu nabi, dari saking terona ki, dapat langsung bertatap muka kala benabi. Aduh tiap hari. Kemudian jawab ke Allah. Wahai Rasul, jan Allah, wahai Allah, pasap berbena ya. Pada suatu hari nanti kekasihku Muhammad akan datang untuk berkunjung ke rumahmu. Karena memang ternyata olah rento adalah sidung kui guatur rento. Suatu hari nanti jan nabi, jan Allah, oh, anape Kanjeng Nabi Muhammad yang engkau inginkan untuk bertemu dengannya akan datang untuk berkunjung ke rumah. Ya Rasulullah, telo tahun nanti benih telo ibu tahun benih betul sakit si Nabi menunggu itu lama sakit. Dilana banyak dilana, dulu. Kan sombong kan si lebih membosankan daripada menunggu. Coba boleh telo ibu tahun. Nunggu itu sajam pula gak masalah rasa setengah hari. Maka ya Rasul mungkin begitu napak saat nah yang Allah janjikan kabula untuk atemu kala ben panjenengan. Abu Bakar tuh mak ngalok-ngalok sokona. Cik bula saungguna, bula tak ngageng gua kinto. Bula sakin teratemu wa kinto. Janjina Allah lah napak. Tapi cik mungkin ke Abu Bakar halangi. Ya mau tak mau, pamangke-mangke akan gak boleh kek-kek sokona. Jangan olah. Kena jangan Kanjeng Nabi, ya ya wis. Kena Kanjeng Nabi to, ikalak sukan aku. Kemudian icopa ika Rasul, kemudian sembuh seperti sedia kala. Artinya ular sekalipun, Edinto ternyata andi kerinduan kan Nabi, tero antemuan Nabi, tero bengko nak epaso anak Nabi. Kena jangan kita, ya aini alal Madinah. Sakinun fiha nabina. Lebur nabak na Madinah. Sakinun fiha nabina. Edelum nabak na rea. Ekaung kuni nabi. Ekaung kuni nabi. Terus nabi lanjutan. Tak ngaji tafsir mungkin. Nah,
Salawat nan iki. Huwal musyaffa'u. Huwal musyaffa'u fina Muhammad ghali alaina. Huwal musyaffa', dialah Nabi yang diberi syafaat. Maksudnya diberi syafaat, Kanjeng Nabi saya diberi izin untuk memberi syafaat. Itu hari kiamat lagi. Di tengah Nabi hiruk pikuk na kiamat di padang mahsyar. Entah kan disebutkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang mahsyar datang ke Sidna Adam. Nabi Adam panjenengan ento adalah bapakna sakab bina minusa. Marah mungkin beri akan bula pertolongan. Nabi cak Nabi Adam, ngkini pangeran ngamuk, saya tak pernah ngamuk ingat naring kini. Bende Eson, Eson tak mampu untuk memberikan, pergilah ke Nuh. Nabi Adam tak mampu, datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, panjenengan adalah termasuk orang ulul azmi. Serbu Nabi Nuh mungkin. Sampian orang selanjang umurna, semak ka Allah beri akan bula syafaat. Cakna Nabi Nuh, Eson tak mampu, napsi, napsi. Kesan ka Ibrahim. Nabi Ibrahim mentajukan, ya Nabi Ibrahim, panjenengan adalah khalilullah, kekasihna Allah, beri akan syafaat bulan. Nabi cak Nabi Ibrahim, bene Eson, Eson tak mampu, napsi, napsi. Akhirnya Esoro ka Nabi Musa. Nabi Musa juga mento, Eson tak mampu, kesan ka Nabi Isa. Nabi Isa juga tak mampu, kesan ka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umat ento datang ka Nabi kabeh. Pengaduan terakhir kan? Mun Nabi tak beri kian ya tak oning kan Nabi. Akhirnya datang ka Nabi, ya Rasulullah, budalah datang dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Mungkin harapan nabula terakhir kapan jenengan Nabi. Karena Nabi itu asojud, ibu benar. Ambo asojud Nabi dia muci Allah. Kemudian cakna Allah Nabi, ya Habibi, irfa roksak. Wahai kekasihku, angkatlah kepalamu, isfa tu syafa. Beri syafaat kau benar siapa sih dikehendaki, engkau diizinkan. Maka nak kanjeng Nabi dinto, Nabi cakna gila. Huwal musyaffa'u. Huwal musyaffa'u fina Muhammad ghali alaina. Dialah Nabi Muhammad yang diberi mandat untuk memberi syafaat kepada kita. Ghali alaina. Beliau adalah sangat mahal bagi kita. Ghali, larang kanjeng Nabi itu. Coba andaikan kanjeng Nabi tak beri syafaat kau, tak warning kita nyatu agak sinten boleh. Muhammad ghali alaina. Terus baik. Aini alal hujrah. Pada meninggalkan saya pertama nape? Ya aini alal Madinah. Lebur nabe nama Madinah. Mungkin. Ya aini alal hujrah. Lebur nabe na kamar. Kamar nape maksudnya? Hujrah. Hujrah tu syarifah. Kamar enape dimakamkan Rasulullah. Karena kamar enape dimakamkan na kanjeng Nabi. Itu kan kamar na kanjeng Nabi kon Siti Aisyah situ lho. Ya aini alal hujrah lebur nabekna kamar. Bunyi kamarnya mana orang komar ke? Kamar hujrah, hujrah tu dengan kamar. Karena nape? Sakinun fiha Nabi. Nanti benda. Sakinuha Abu Zahra. Edelemna, edelem kamar ninggalah.
atau seekor cak kalaben mungkin nyamai kalaben apa rau rau tu sakinuha Abaz Zahra seedelum kamar ning kila ekaung kune oleh Abaz Zahra bapak na Zahra sira bapak na Zahra sana bapak na Siti Fatimah tu Zahra lebur na bek na kamar edelum na bek na ekaung kune oleh bapak na Zahra yakni Fatimah tu Zahra yaitu ekaung kune oleh kanjeng na karena kanjeng Nabi dimakamkan ekamar din tempat makam Nabi Edin tau sedulu adalah tempat tinggal Nabi. Itu ketika Rasul wafat kan para sahabat berbeda pendapat tentang pemakaman kan. Berisi mengatakan ayo makamkan ke Mekah bayi, karena tempat kelahirannya Mekah. Berisi mengatakan bolehlah ayo makamkan ke Palestina bayi, karena di sana tempat Isra nah. Tempat Mi'rajna di sana. Lagian ya di sana tempat nama makamna para nabi para rasul sebenarnya apa? Palestina. Hampir para sahabat toh apa tuh berbeda pendapat makam-makamnya Nabi nah. Datang sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar seorang semua ungu kanjeng Nabi. Makanya sampai Sidna Umar sempat cemburu. Ini kita tidak pernah nih cemburu na Sidna Umar. Cemburu dalam tanda kutip dalam kebaikan. Karena kanjeng Nabi pernah tanya, siapa areng kene semare memerdekakan budak? Bulan Nabi. Sapa arekene se melakukan sholat malam 100 rakaat bulan Nabi. Sapa arekene se lamare se tegas sekian sekian bulan Nabi. Sera arekene se puasa bulan Nabi. Sera cakna sin Abu Umar. Ika diribu na Abu Bakar kebaikan ria. Tak beri panjelatan orang lain. Ya aku nih kapti. Makanya sampai ketika kanjeng Nabi sahabu ngomor. Sidna Abu Bakar kan datang ke Siti Aisyah kan. Atanya kebiasaan Nabi. Wahai Aisyah, apa kebiasaan Nabi sekitar elakone ison? Dah dari ngeplek nangga fotokopi kanjeng Nabi itu. Con bener kelakuan Nabi saya kecil-kecil sekitar elakone. Ternyata Nabi cakna cita Aisyah. Bener pak sekitar elakone gitu. Kanjeng Nabi itu tiap hari abri padeng ke orang Yahudi buta epojoan pasar Madinah. Untuk si Abu Bakar kita anu. Kita talakonan. Akhirnya mungkin itu tote, itulah sekitar seminggu setelah kanjeng Nabi wafat. Isare Madinah. Kemas iko cak Siti Aisyah. Ternyata pojokan labu dereng karak-karak. Kama orang sing biasa beri sarapan ison, cebuta, orang Yahudi buta. Setiap kali kanjeng Nabi akibat korma, akibat sarapan, tapi dia mentol akibat mes. Akibat napa beri pan. Setiap datang kanjeng Nabi orang Yahudi itu kan tak oning ke kanjeng Nabi sampai esua ke kanjeng Nabi itu dengan kalah benem ngucak berma tahu bu nah mau ketemu Muhammad pacet tol deh nah Muhammad jadi orang saya tak menger ngaku-ngaku Nabi papir bu maknole mampus padahal saya ada nanti kanjeng Nabi tapi kanjeng Nabi gak sabar bune langsung membela diri bulan tu Muhammad menteroni kan enten hari kedua yang mentok ya itu bertahun-tahun kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi sobung ngobor ya sobung saya gak dulu lagi kan kara-kara nih kemah kancana esohon saya biasa ngatre sarapan nih kemah Abu Bakar keluar paling orang kemudian itu lah cak orang buta nih kira kamu mabuk nak kancas apa hari mata datang-datang Esun biasana kabona tiap hari itu lagi, kini mak lambok tingarin. Karena Abu Bakar i pengaporana bulan tu mungkin telat. Itu lagi. Pak kunci mencaci. Kaya ngak ya, mau ketemu Muhammad pacet tol deh ina. Abu Bakar ya langsung tak tarim. Ya pikiran Abu Bakar, marina saya beri kakan kaki tiap hari siapa sih Nabi Muhammad? Akhirnya Abu Bakar memang tak terucapkan mentoh, tapi kan pegelat ini. Akhirnya Abu Bakar itu terekspresikan kalau pun saya ngasua, semua kasar. Jelas sakit hati namun. Jelak. Akhirnya orang itu, saya buta merasakan. Mungkin emak yang anak lain, kon saya nyua biasa anak ya. Akhirnya sampai akan ini. Terone ngapan jenengan sih rasa nyua tiap hari untuk bertahun-tahun. Itu adalah orang setiap hari kagin itu isro pacet tol deh nah jadi kanjeng Nabi mungkin sahabat na Abu Bakar mungkin saya beri padeng maka Nabi tak tarimah tak kelar artinya Nabi ingat na kanjeng Nabi
Mak dadi Kanjeng Nabi saya kelar, mak gula saya tak kelar. Akhirnya nanya, oh ternyata orang saya abri ngakane sun tiap hari Muhammad jadi ya, mungkin lah subuh ngomong. Nangis masuk Islam saat itu juga. Coba Kanjeng Nabi tak langsung membela diri kan? Mun kita beri padeng sekalian pas nyakiti kita kontolos. Tapi Kanjeng Nabi akhirnya nikle Nabi ya aini alal hujrah sakinun fiha abaz abazar sakinuha abazar di dalam nantoh ditinggali oleh Abu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, beda pendapat Abu Bakar datang boleh untuk melepai sahabat. Abu Bakar oneng Kanjeng Nabi pernah ada Bu. Cakna Kanjeng Nabi. Nabi cakna Kanjeng Nabi untuk rindu kian rasa angin lagi. Kira Uhud karena guntik rindu Kanjeng Nabi. Untuk angin rindu kian ke selawatan. Akhirnya cakna Abu Bakar Nabi. Abu Bakar. Bula pernah ngiding Kanjeng Nabi ada Bu. Bahwa para nabi, para rasul itu dimakamkan di tempat di mana beliau wafat. Jadi mun nabi to wafat, nabi tempat wafat, nah ini to makam nah. Tak pindah tak ikhirset kan nabi. Akhirnya entolah si meredam perpecahan, sepakat kemudian sahabat ketika mendapatkan kesaksian itu dari Abu Bakar karena Abu Bakar ngeding langsung dari nabi bahwa mun para nabi wafat dimakamkan di tempat wafat nah, maka diputuskan secara aklamasi bahwa mungkin nabe makam na Kanjeng Nabi ki kamarna itu akhirnya dimakamkan di Siti Fatimah, Siti Aisyah makun gini mungkin boleh kira-kira orang begini sih bengal makun makam na dinto tedung na makun dinto Siti Aisyah makun dinto. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar sobu ngomor kan makam-makam sebelah na kan. Jadi Siti Aisyah pakun akamar dinto, aktivitas dinto, kita hidung dinto, aktivitas dinto. Sehingga Abu Sayyidah Aisyah itu ketika berada kamar itu biasa, muntah kokodung Nabi biasa. Kenapa? Soalnya si berada dinto, Kanjeng Nabi bola. Nah, Sayyidina Abu Bakar, bapak. Tapi ketika Sayyidina Umar, untuk etikan. Sayyidina Umar akhlak. Kembali menegaskan, saya sampaikan saya fadil. Aku untuk Sayyidina kan akhlak. Sayyidina Umar ketika akan sobung ngomor ngutus anaknya Abdullah untuk atemu Sayyidah Aisyah. Nyato paminta akan izin untuk dimakamkan di sebelah nah sahabat Abu Bakar, di sebelah nah Kanjeng Nabi. Padahal status nah, Sayyidina Umar waktu itu kan presiden mungkin. Seandainya tak izin kan bisa pun kan kekuasaan nah. Tapi kita tetap beretika nyato pa izin akan gitu. Mun izini tolos makam-makam di sana, mun tak izini pun tempat lain. Karena diizinkan oleh Sayyidah Aisyah dimakamkan di situ. Nah, tentu orang begini. Sejak Sayyidina Umar dimakamkan di situ, Sayyidah Aisyah pakun pada di situ. Tapi mungkin beliau tak bengal ngelepas kokodung di dalam di situ. Anapai sebab? Karena mungkin lah beda Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang lain. Paham lagi? Sayyidina Kanjeng Nabi, belana tak napi-napi sebelumnya takut. Sayyidina Abu Bakar, belana. Sayyidina Umar, orang lain. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika labede makamna Sayyidina Umar tak bengal ngalepas kekotung. Anape karena aromasa edin to bede orang lain Sayyidina Umar to beni sira-sirana, beni bebana, beni belana, se beliau tetap ngajaga aurat. Mungkin kita beranggapan, yo nape Gusti lah orang lah subuh ngomor maki mento-mento dulu. Itulah pelajaran begitu. On, lanjutake ning gelak. Rabbi tut'imna nazrah. Rabbi tut'imna nazrah. Ya Allah, beri akan bule rasana nazrah, pandangan. Habiskan Nabi. Lirikkan Nabi. Orang yang temun oleh lirikan Kanjeng Nabi pimpon, selamat. Oleh lirikan dari Kanjeng Nabi, selamat. Mendapatkan nazrah dari Nabi, selamat pon. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, saya mensyarah Sahih Bukhari, untuk beliau mendefinisikan sahabat benih sekedar orang saya pernah ngabes Nabi. Ya. Karena munyasakin didefinisikan sahabat itu orang saya pernah ngabes Nabi, Abu Lahab
ngabes Nabi. Abu Jahal ngabes Nabi. Sehingga berma dengan sahabat pangapura si buta. Ing ana Sirah Ibnu Maktum itu kan sahabat si buta. Tapi anape mak disebut sahabat karena walaupun secara mata tak bisa ngabes Nabi, tapi oleh lirikan Nabi mendapatkan nadroh dari Nabi. Beda eatina Nabi. Jadi maksudnya lirik Nabi itu kita tahu beda eatina Nabi. Berma bunga namun orang beda eatina Nabi. Ketika hati kita berada di hati orang yang dikasihani Allah, berma bunga. Makanya Imam Junaid ketika tanya, berma carana bula tosi jauh dari Allah, berma sikirana bula bisa semak ke Allah. Nabi cari Imam Junaid. Usahakan engkau ada di hati orang-orang yang semak ke Allah. Karena jika engkau ada di hati orang-orang yang dekat dengan Allah, engkau juga masuk di daftarna orang-orang yang semak ke Allah. Bula tak semak ke Allah, tapi bula beda ihatena orang yang semak ke Allah. Kan tak torok. Failna beda, mentel. Sehingga ketika Allah ngabes wali ning gelak, ngabes orang soleh ning gelak, oh, ria idlem, nah beda sianya maaf, bro, ria. Nah, tak torok. Bermapun yang mungkin kita beda ihatena, ganjeng. Karena ini gelak. Robbi tut'imna nazrah. Ya Allah, beri akan bula dapat merasakan nazrah, lirikan, pandangan bula beda ihatena Nabi. Muhammad ghali alaina. Pun kita stop dulu dulu. Insyaallah lagi ref berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin tak ngaji Qurbul Quran ki. Kita ngebahas qasidah jina wa jina wa jina. Nurna rasulana nabina. Kurmal laka ya Muhammad. Coba nanti kita bareng-bareng ki. Ambu se isyarat ning gelar dari awal boleh. Lo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ashabi Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Jina wa jina wa jina. Zurna ar-rasula wajina. Kurman laka ya Muhammad. Wada'na ahalina. Jina wajina wajina. Zurna ar-rasula wajina. Kurman laka ya Muhammad. ودعنا أهالينا جينا زرنا الرسول وجينا كرما لك يا محمد ودعنا أهالينا جينا وجينا وجينا زرنا الرسول وجينا لك يا محمد ودعنا أهالينا يا عيني على المدينة ساكن فيها نبينا هو المشفع فينا محمد غلي علينا يا المدينة ساكن فيها نبينا هو المشفع فينا محمد صلي علينا جينا وجينا زرنا الرسول وجينا كرما لك يا محمد ودعنا أهالي
ana ahalina ya aini ala al-hujra sakinuha abaz-zahra rabbi tut'imna nazra muhammad wali alaina ya aini ala al-hujra sakinuha abaz-zahra rabbi tut'imna nazra muhammad wali alaina jina wa jina wa jina zurna ar-rasul wa jina kurman laka ya muhammad wa da'na ahali رسول وجينا كرما لك يا محمد ودعنا أهالينا قرد دعنا bersambung Jumat akan datang kabula nyaranakan ke Mas Junus untuk kita mun misalnya lagi banjirina untuk enak bahkan kita kan butuh persatuan lagi bulannya tu masih nasi kan anak-anaknya semua-semua latihan untuk ki lagu untuk kan karena boleh lihat tu kan ki jarang kan lagu untuk kan karena sangat menyentuh kita pun paham artinya tapi yang tak paham artinya ya, makanya itulah penting dan ngaji kita untuk menghayati nafsi kita depan ya latif 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 ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulfuk bina ya latif ya alim ya khabir al-fatiha wa'il maghdubi alayhim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.